Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, jumpa lagi dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Wilar di hari ini. Kabar yang cukup mengembirakan membuat kita bahagia, tentunya juga couple cute kita bahagia. Ya, karena kebersamaan mereka berdua kian hari kian nyata. Kebersamaan mereka berdua tentunya menambah bumbu-bumbu cinta di antara keduanya, apalagi kehidupan yang satu ini guys. Ketika tak sengaja rupanya momen terkut Lesti dan Bilar terbongkar sebelum mereka melaksanakan salat tarawih di malam Ramadan di hari ini. Tentu hal itu terungkap dalam unggahan saudari Lesti. Ya, terlihat dia memberitahukan foto cute Lesti dan Bilar saat Rizky Billar dan Lesti bersama-sama naik, ya, naik boneka di atas kolam renang rumah Rizky Billar. Terlihat mereka begitu so sweet, begitu romantis, begitu bikin kita bahagia. Lihatlah gambar yang agak buram tersebut. Mereka begitu bahagia menikmati kebersamaan. Apalagi setelah itu langsung si dedek makan roh kupang dari Bang Faldi. Begitupun si kakak Lesti, Bang Benny, yang juga menikmati roh kupang ya dari Faldi. Berbeda dengan yang namanya Putra Siregar yang sangat senang menikmati masakan khas keluarga Bilar Padang. Wow, wow, wow. Tentu kita semua melihat kekompakan, kebersamaan, serta cedukan kemesraan Lesti dan Bilar di malam hari ini menjadi tambah baper dan tambah bahagia. Kita tak henti selalu mendoakan. Semoga di tahun ini mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, dimudahkan rezekinya. Sehingga tujuan Rizky Billar untuk segera menghalalkan hubungannya dengan kekasihnya Lesti Kejora bisa terwujudkan, realisasi di tahun ini. Tentu dengan hal itu juga menjadikan kita semua makin senang, makin bahagia. Kawal hingga halal tentunya guys. Ya, tak hanya kita, tapi si Reddy, si adik dari Lesti juga sangat senang, demen mengawal kakaknya demi Bang Bilar. Makanya dia senang ngerjai Rizky Bilar dan tentu hal itu menambah keakraban suasana keluarga mereka. Dan sebaliknya Rizky Bilar pun senang mengerjai yang namanya Reddy yang sudah kangen sehabis dia pulang dari pondok, ingin segera bertemu dengan Rizky Bilar yang sukses membuatnya begitu akrab. Ya, itulah kakak yang ia idam-idamkan, bisa dekat dengan semua keluarga, terutama dengan saudara-saudara Lesti. Itulah jawabannya. Apalagi setelah kemarin mereka sempat foto ala Minang yang membuat semuanya pada traveling kemana-mana. Makanya kita tak henti-henti selalu support mereka dengan mendoakan hal yang terbaik bagi kebersamaan Lesti dan Bilar. Jadi bagi kalian yang inginkan kabar terbaru terupdate mengenai mereka berdua, jangan ragu dan sungkan untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita untuk kalian, yakni mengenai Lesti dan Bilar yang makin hari makin menarik untuk diikuti dan disimak perkembangannya. Apalagi cidukan di malam hari ini saat mereka naik boneka di atas kolam renang di rumah Rizky Billar. Bagaimana untuk kalian, sesuai tidak guys saat mereka menikmati ya malam Ramadan dengan penuh hikmah? Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian komentar. Yuk, bye bye.